Kalau saya memahami Tambun lebih daripada 30 tahun, saya boleh ungkapkan satu perkara saja. Dia sentiasa melihat ke depan. Dia selalu pesan bahawa untuk bergerak ke depan, kita mesti bersedia menjadi pemaaf. Ya. Walaupun sukar dilupakan. Forgivable but unforgettable. Dia sebut. Dia selalu sebut. Tapi untuk bergerak ke depan, kita mesti menjadi seorang yang pemaaf. Saya fikir apapun episod yang lepas itu adalah episod yang menjadi pengajaran kepada kita. Serba-serbilah ulasannya. Pesan kepada orang yang punya kuasa, pesan kepada institusi pelaksana, ya, semua sekali instrumen pemerintah ataupun instrumen biasa, ada pengajaran yang mahal daripada episod itu. Terima kasih. Saya pun tak jangka bila cerita tentang lembaga filem. Point of order. Nanti landingnya adalah cerita tentang Anwar Dato'. Jelas. Jelas. Saya dah beritahu tadi supaya lutung last, lepas tu menteri gulung. Dia nak mencelah sikit. Terang betul. Jarang berlaku ni, tapi saya benarkan. Okey, terima kasih. Ini last. Eh? Saya point of order. Apa ni? Saya sokong sangat apa yang Yang Berhormat sebut. Kalau kita dah jadi pemimpin, kita harus memaafkan apa saja yang kita rasa kurang baik. Bukankah the actions akan membuktikan sama ada apa yang kita cakap itu betul ataupun tidak? Sebab hari ini saya nampak dia kata dia nak memaafkan. Tapi yang jadinya macam menzalimi pula kepada pembangkang. Maka sebab itu saya rasa dia, jangan kita mengangkat seseorang itu tanpa melihat action yang dia lakukan, tindakan yang telah pun dia ambilkan. Jadi saya bukan nak membantah, cuma jangan sehingga menimbulkan satu polemik dalam negara bahawa pemimpin ini cakap tak serupa bikin. Sebab itu yang saya mohon, kalau boleh kita nasihatkan, nasihat sesama kita pada hari ini, terutamanya bulan puasa ini, Tuan Ketua, supaya ianya berlaku adil kepada semua. Itu permintaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Point of order. Terima kasih. Baik. Point of order. Sebelum itu, ada point of order. Point of order 364. Jelutong sering menggunakan perkataan pengkhianat. Saya dah kena buat, dia bagi gelaran pengkhianat 2 hari yang lepas. Hari ini digunakan perkataan pengkhianat. Apakah perkataan pengkhianat ini untuk digunakan dengan sebebas-bebasnya di parlimen ini? Ditujukan. Jadi pengkhianat bagi semua orang, pengkhianat kepadanya. Tapi kawan tu sebenarnya hero dalam suasana tertentu. Baik arah dia jadi, cuba tidak dalam keadaan sekarang mungkin pengkhianat. Macam saya jadi hero sebab saya meninggalkan UMNO. Jadi hero. Tapi dia tuduh saya pengkhianat. Jadi adakah betul pengkhianat ni boleh diguna? Yang dia betul. Adakah penjelutong ni boleh kita kenal jelutong the pengkhianat? Yang betul. Tadi, baik, cuma gini, tadi bila saya berbahas, saya tidak menyatakan mana-mana pihak. Betul, itu yang saya nak jawab jelutong. Yeah. Itu kenapa arah terasa? Dia tidak menuju pada sesiapa. Yeah. So saya anggap benda itu tidak, yeah, tidak relevan. Saya pun nak tanya, kenapa arau terasa? Ya, yeah. Ya Muhammad, 2 hari yang lepas dia tuduh saya meninggalkan UMNO pengkhianat. Yeah. Saya tak sempat masuk itu sebab saya tengah dalam keadaan herok pekok. Bila saya tengok handset balik, dia kata saya pengkhianat. Yeah. Sebenarnya pengkhianat besar di Parlimen Negeri Lutong. Dia suka lagakan orang. Baik. Pada hari ini hari yang cukup aman damai, kita dah baik. Dia bangun sebut perkataan pengkhianat. Ini sudah menyakit-nyakitkan hati kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sila Menteri. Saya nak respon ringkas saja kepada rakan saya dari Larut. Apakah ada jurang antara cakap dengan buat? Saya nak sebut. Kalau yang dimaksudkan peruntukan. Kalau dimaksudkan peruntukan kawasan. Maksud saya ada di sana. Paguh ada di sini. Kami pun tak dapat juga. Tak dapat. Ya. Cuma bila Bera berada di sini, kami dapat. Betulan saya dan Larut duduklah jawatankuasa berbincang tentang CSA waktu itu. Jadi masa Paguh, Sekupang pun tak dapat. Nak bantu rakyat. Tapi saya ingat jawapan Paguh masa itu, peruntukan Perdana Menteri tetap sampai ke kawasan kami. Betul. Tapi tidak disalur melalui ahli parlimen. Itu aja. Jadi bagi cuma, saya jelas dulu. Cuma saya tak maksudkan peruntukan, Tuan Ketua. Saya maksudkan banyak perkara lain. Di bawah sana orang nampak seolah-olah Perdana Menteri very vindictive. Itu yang saya minta izin, Tuan Ketua. Itu saja. Saya tak cakap spesifik dari segi peruntukan. Jadi jangan sebutlah pasal peruntukan ni. Peruntukan ni memang betul, saya nak bagi tahu hari ini dalam parlimen saya dapat
apa ni, satu kertas draft untuk kita bincang, sign dan dapat peruntukan. Cuma kita nak melihat perkara-perkara conditions yang ada dalam tu. Jadi jangan fikir buat tu, saya tak fikirkan perkara ni. Yang fikirkan adalah perkara-perkara lain. Contohnya, tiba-tiba sebut, ah, kerajaan dulu menggunakan wang bilion, 600 bilion, lepas tu turun 300 bilion, turun, akhirnya tak ada. Yang ini yang orang nampak. The actions speaks louder. Okay. And, itu yang maksud saya. Jadi janganlah nak menuduh saya pasal peruntukan ni. Peruntukan ni saya nak bagi tahu, baru 2-3 hari sudah pun saya dah jumpa. Baik. Yang amat berhormat Timbalan Menteri, kena tarik balik. Saya tak cakap pun pasal peruntukan. Peruntukan ni dua pihak. You offer, we accept, sama ada kita tangguh apa semua, itu adalah perkara lain. Ini perkara yang menuduh, yang kita beranggapan bahawa itu adalah merupakan kezaliman. Sebab when you have the power, don't abuse the majority. Larut juga kata itu anggapan. Right. Abuse itu anggapan. So tak apalah, bagi saya respon. Menteri cakap bagi saya anggapan. Respond. Jadi menteri cakap anggapan. Ya, sebab itu saya kata jangan menggunakan. Okay. That's what saya nak bagi saya respon dulu. Right. Saya nak bantu dia, saya nak minta menteri gulung lepas ni. Nomor. Semuanya bermula bila saya punya landing statement tadi adalah saya mengenali Tambun sebagai seorang yang mengambil pendekatan kalau nak tengok ke depan, bergerak ke depan dengan lebih baik, bersedia untuk menjadi pemaaf. Itu aja. Larut tampil dengan mengatakan jangan ada jurang antara cakap dengan buat. Tak ada contoh. Jadi saya membuat telahan. Di antara di luar sana yang banyak menjadi sungutan ahli paling pembangkang ada soal peruntukan. Saya tak perlu tarik. Faktanya masa paguh memang kami tak dapat. Masa bera, pembangkang dapat. Itu fakta. Ya, itu faktanya. Peruntukan 3.8 juta pada masa itu. Pada ketika paguh, ahli parlimen tak dapat. 3.8 juta pada masa bera, kami dapat. Itu is a statement of fact. Saya tak perlu tarik. Baik, saya. Itu saya. Ya, jadi soal lain, soal kenyataan vindiktif ke apa semua itu, we leave it to the wisdom of the people to judge. Buat masa sekarang, alhamdulillah, government is compact, united, functional. Alhamdulillah. Jadi saya fikir, let's go along with it. Dalam kerangka bahawa pembangkang boleh terus memberi teguran. Pembangkang boleh jadi pemain yang check and balance. Pembangkang boleh bertibat sebagai pemantau. Hari ini pun semangat itu saya ambil dalam berdepan dengan pandangan rakan-rakan sebelah sana. Terima kasih. Terima kasih. Sikit lah. Tak boleh lah. Saya dah 3 kali dah. Okay. Saya dilihat amat tidak adil kalau saya tidak bagus. Ini keputusan yang tegas. Terima kasih. Perlu dihormati. Saya usah.